Gimana kalau 9 juta? Di tengah, ini adalah Parta Widi. Selamat wayah gini Pak Parta. Selamat wayah gini juga. Oke, Pak Parta ini dari mana aslinya? Dari Tangerang. Tangerang. Oke. Keluarga, temen nongkrong atau apa tuh? Family. Family. Iya. Yeah. Apa namanya? Family Dejaan. Mudah-mudahan kita bisa main ya Pak. Amin. Kita kenalan sama Ryan. Hai Ryan. Halo Kak. Wih. Ryan ini pemain basket atau memang kuli bangunan atau bagaimana? Emang kuli Kak. Kita emang dari kuli? Di mana? Perkusi. Persatuan Kuli Seluruh Indonesia. Wih. Tapi kerja setiap hari gitu? Oh, setiap hari dong. Senin sampai Minggu atau ada liburnya? Setiap hari. Kita selalu kerja setiap hari membangun rumah tangga. Bangun rumah tangga. Bagus. Mudah-mudahan kita bisa main ya Rian ya. Yeah, yeah. Tepuk tangan buat Rian dong. Kita kenalan sama Andy. Hai Andy. Iya. Yeah. Ini dari mana Andy? Dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Yeah. Keluarganya yang ini. Iya, teman kerja. Ya Pak, timnya apa keluarga, teman? Teman kerja. Teman kerja di mana? Suku Dinas Pertamanan. Oh, Pertamanan. Di daerah mana? Era Kebayoran Baru. Kebayoran Baru. Ya. Kegiatannya setiap hari juga? Setiap hari. Siram-siram, dibersihin semua? Penyapuan taman setiap hari. Oh, mirip-mirip sama Pak Parta ya? Ya. Kalau begitu kami mengucapkan terima kasih Pak Endi. Sama-sama. Oke, kira-kira siapa yang akan main sama saya nih? Pak Parta, Ryan atau Andy? Langsung saja kita ya. Masuk ke proses eliminasi. Silakan masuk temanku sayang. Nih ada beberapa kendaraan, sepeda, mobil, dan motor. Di antaranya menyimpan logo Superdeal. Ya, jadi yang dapat logo Superdeal di antara kalian berarti dialah yang akan bisa bermain bersama saya. Oke. Pak Parta, kira-kira logo Superdealnya ada di mana? Sepeda, mobil, apa motor? Saya mobil. Mobil. Jangan dulu dibuka ya, kita buka sama-sama. Lihat di mana? Sepeda. Sepeda. Oke, Andy. Gak ada pilihan, motor ya. Oke, kita buka sama-sama. Lihat yang ada logo Superdealnya siapa? 3, 2, 1. Silakan dibuka. Mas Andy dapat logo Superdeal Indonesia. Rupiah untuk aduh. Bapak Parta. Terima kasih. 2 juta rupiah untuk Ryan. Oke. Pak Andy, rezeki emang kagak kemana ya Pak? Iya benar. Kagak milih tapi gak taunya dapet. Oke. Yang lain silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Ya, Pak Andy, udah siap main? Siap. Coba boleh. Bergeser biar kelihatan gantengnya. Nah gitu. Pak Andy ini udah berapa lama kerja di Dinas Pertamanan? Udah 5 tahun. 5 tahun. Apa biasanya suka ada yang menyenangkan atau yang gak menyenangkan? Senang aja. Oh senang terus? Iya. Oh saya seneng nih, positif selalu. Optimis, positif. Seneng bersih-bersih juga, bukan masyarakat. Cuman bukan cuman di publik aja ya, tapi di rumah juga berarti taman, ya. Iya. Di rumah berarti ada taman juga dong? Ada. Ada taman, di rumah emang bikin juga? Bikin taman sedikit. Merawat sendiri. Taman aja dirawat, apalagi istri. Iya kan, udah ada istrinya? Udah, oh tidak ada. Oh enggak ikut tapi? Gak ikut. Istrinya di mana sekarang? Di rumah. Di rumah. Oh. Buat istri di rumah. Paket bu, paket. Pak, panjang umur kita baru ngomongin istri bapak. Bukan, bukan. Kan gue bilang baru ngomongin istrinya, lu panjang umur tiba-tiba datang. Oh gitu. Saya alhamdulillah, keren istrinya datang. Ada perlu apa, Pak? Saya mau nganterin paket, Bu. Oh, paket apa nih?
Ini paketnya sih saya kurang tahu, kalau saya buka saya yang bayar. Oh iya. Biasa kan begitu. Kan ada alamat sama nama lengkap, Pak. Saya kan nggak tahu nih kalau bukan punya saya gimana. Ntar ya saya kalau misalnya ibu yang buka, saya videoin biar nanti ibu yang bayar. Lah, ya bu, soalnya kalau kerja kayak saya tuh capek banget, sampai hitam banget tangan saya. Oh ini bapak gara-gara nganter paket bu. Kerjaan bapak. Sampai hitam. Sampai hitam, ngegas, ngegas, ngegas. Emang dalamnya nggak hitam? Dalamnya hitam banget bu. Iya. Pak, ya? Bapak kira-kira kalau dikasih paket gelap gini diterima nggak, Pak? Ya enggak lah, saya nggak merasa mesan soalnya, Bu. Iya, Bu. Bapak mesen juga tadi sama saya. Mesen apa? Mesen-mesen ini kan mesen nasi kotak kalau nggak salah tadi. Apa rata? Enggak ada. Ini mohon maaf ya, Pak ya. Kita nggak bisa terima, gitu. Tapi, Pak, biar tangannya nggak hitam, pakai sarung tangan aja, Bu. Beneran. Ya, yang hitam kan sih itu. Kayaknya saya Bapak deh yang pakai sarung tangan, Pak. Ibu gitu, Bu. Iya. Jadi biar Bapak juga kalau naik motor nggak hitam, saya juga punya sarung tangan, Bu. Bapak jualan juga? Jualan juga. Bapak mau beli nggak? Ya, boleh lihat dulu. Boleh lihat dulu? Mau lihat dulu katanya sarung tangannya yang gimana. Dilihat, dibayar ya, Pak. Ya. Jangan lihat-lihat doang nih. Takutnya nggak cocok. Oke, kalau gitu. Nih, boleh, ya, boleh kita tahu dulu? Oh ini sarungnya? Sarung tangan, Bu. Tadi mau sarung tinju, nggak bisa naik motor. Boleh sarung tangan. Kalau sarung tinju susah dong. Yaudah. Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Oh iya. Oke, terima kasih. Jadi ini paket nggak usah ya? Nggak usah. Ini saya mau jual tangan saya, kebetulan hitam. Selamat ya, Pak ya. Silakan, Pak. Ya udah, makasih deh kalau gitu ya. Ya, Bu. Aduh. Mohon maaf nih. Paket lah. Berarti ini dia nih sarung tangannya. Tuh, Pak. Mendingan beli sarung tangannya aja. Oh, warna ya? Biru, ungu, merah, hitam, sama pink deh, Pak. Kayaknya pilih deh, Pak. Aku beli warna merah aja dah. Hah? Warna merah aja. Yang merah aja? Ya. Nah bajunya biru. Merah lebih cerah. Oke, merah aja, deal. 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 Oke, kita buka yang gak dipilih ya, Pak. Kita buka warna ungu. Kita lihat isinya adalah 3, 2, 1. Pak Endi ditolak sih. Gak ngasih dapat paket uang tunai senilai 75 juta rupiah. Wadidaw! Pikir-pikir lagi dah pilihannya, Pak. Sayang nih kalau yang gede-gede kita nggak dapet, ya kan? Masih tetap merah atau pindah? Tetap merah, saya. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke, kita buka dulu yang nggak dipilih, warna pink. Kita lihat isinya. 3, 2, 1. Main di tolak. Sudah dapatkan 2 unit foto sekaligus senilai 133 juta 800 ribu rupiah. Wadidaw, ditolak. Gimana? Aduh. Pak. Bagus banget nih. Dua motor begini, Pak. Nggak dipilih sama Pak Endi. Harganya berapa, Pak Eko? 133.800.000 rupiah, Teh. Ya udah, Bapak mau ngapain di sini? Saya mau ngajak dia, cuman nggak dapet. Yaudah, saya pulang aja. Ya nggak boleh. Pak, nggak mau dorongin. Berarti. Oh, berarti. Nah, udah. Bilang makasih, aja Pak. Bisa didorongin gitu. Sayang sekali, Pak Endi. Biru, hitam, merah. Tetap merah. Yakin, merah. Teman-temannya merah juga nih. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Kita buka warna biru. 3, 2, 1. Pak Endi ditolak sih. Gagal sudah dapatkan handphone senilai 7.249.000 rupiah. Wadidaw. Berarti nih pilihan Bapak tinggal 2 nih, Pak Endi. Sejauh ini yang keluar hadiah semua nih, Pak. Baik-baik deh, ya. Pak. Milihnya hati-hati ya.
Merah apa hitam nih? Merah. Yakin? Yakin. Gak mau ngobrol dulu? Merah. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Saya kasih tawaran nih Pak, mau merah apa 6 juta? Merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jutanya nggak mau. Mau. Yakin? Yakin. Ditolak. Merah. Gimana kalau 9 juta? Hey. Kak, maaf boleh main dulu? Boleh dong. Oke. Ini aja. Ini aja. Duit aja. Duit aja? Ya. Sarung tangan merah gak jadi nih? Gak jadi. Yakin? Yakin. Mau 9 juta? Ya. Kalau yang merah ternyata lebih gede hadiahnya gimana? Biarin, udah deal. Udah deal? Ya. Beneran mau deal ini? 9 juta? 9 juta. Deal? Deal. Deal. Oke, Pak Endi dan keluarga membawa 9 juta rupiah. Kita buka satu-satu ya Pak. Yap. Kita buka sarung tangan hitam. Isinya adalah 3, 2, 1. Pak Endi untuk gak dipilih karena isinya langsung. Oke. Sekarang kita buka sarung tangan yang dari awal dipilih. Ya. Sarung tangan merah. Akhirnya Bapak memilih 9 juta daripada sarung tangan ini. Isinya sarung tangan merah adalah 3, 2. Akhirnya Bapak memilih 9 juta daripada sarung tangan ini. Isinya sarung tangan merah adalah 3, 2, 1. Ya. Pak Endi kenapa ditolak coba? Gak sudah mendapatkan 3 ini foto sekaligus nilai 53 juta. Bajunya udah sama biru, iya. Milih dari awal, ngapain dilepas? Nah, kan harganya berapa Pak Eko? 53.634.000 rupiah deh. 9 juta. Buru-buru, milihnya 9 juta. Agak sabaran sih bapaknya. Yaudah dah, selamat ya Pak, dapat 9.